Bung Rey, saling tunggu untuk hak angket di DPR ini, apakah ada hal yang juga diperhitungkan partai politik? Saya kira nggak ada lagi, karena semuanya sudah oke, tinggal sebetulnya action-nya ya. Nah, siapa yang akan memulai, semuanya bisa memulai, karena kan persyaratannya minimal dua partai kan. Minimal dua fraksi yang melakukan pengusungan dengan jumlah 25 anggota DPR kan. Itu menurut saya mudahlah didapatkan, misalnya PDI bisa nyumbang 20 orang, mungkin satu partai yang lain nyumbang 5 orang, kan sudah ada 25 gitu. Mbak Ibu Irma Suryani, saya kira akan siap mengusung ya, Bu Irma ya. Siap, Tentu agak siap. Setidaknya saya sudah dapat sesuai dua nih. Dengan Iya, tadi pagi saya dengan Bung Daniel dari PKB, beliau juga siap. Sekarang Mbak Irma udah siap, udah dua, dan PDI macam-macam. Saya kira udah tinggal tunggu tanggal 5 Maret lah, Mas. Dan dinamikanya menurut Anda ini akan mulus perjalanannya? Kalau untuk pengajuan, menurut saya ya. Sampai bahkan mungkin ke rapat paripurna pertama, yaitu rapat yang menyatakan untuk menerima hak angket ini gitu. Nah, paling nanti di ujungnya kan, kalau kita dengar Bung Maman kan, Bung Maman juga nggak gusar-gusar amat kan dengan angket ini gitu ya. Beliau cuma mengingatkan, ya pikirkan timingnya gitu. Jadi bukan pikirkan angketnya itu boleh apa enggak gitu. Nah, inilah kalau timingnya ya inilah waktunya. Kan nggak mungkin kita angket nanti pada bulan Agustus. Kalau Agustus diangket, ya Oktober udah selesai masa jabatan presiden kan. Memang ini waktunya, sebab angket ini bisa sampai 6 bulan kan. Kalau sampai masa kerja presiden sampai 6 bulan ke depan. Justru kalau diperlama-lama, kehilangan momentum. Presidennya sudah nggak ada, baru keputusan DPR-nya dibuat. Kan aneh juga gitu. Oke. Kalau begitu Bu Irma, karena yang terakhir yang muncul juga perbincangannya, diskursusnya, kapan nih kira-kira Pak Surya Paloh akan melakukan pertemuan begitu dengan Bu Megawati? Apakah ini sudah ada penjadwalan atau rencana pertemuan begitu untuk membahas hak angket ini? Terkait dengan hak angket ini, Ketua Umum kami sudah menyampaikan ke seluruh anggota Dewan di DPR untuk siap ya mendukung penuh hak angket ini. Jadi ada pertemuan ataupun tidak ada pertemuan dengan Bu Mega, kami siap ya, siap dengan mendukung penuh hak angket ini. Jadi sebenarnya nggak perlu nunggu pertemuan dengan Bu Mega dulu baru kemudian kami mendukung hak angket, tidak. Hari ini pun kami sudah siap ya, sudah siap dengan seluruh kekuatan penuh untuk mendukung hak angket ini. Kenapa? Karena memang ini hak konstitusional yang memang dijamin oleh undang-undang, dan inilah yang memang harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Jadi kenapa harus menunggu pertemuan dengan Bu Mega dan lain sebagainya? Ya tidak perlu seperti itu menurut saya. Dan topik besarnya itu dalam hak angket ini tidak hanya pilpres tapi juga pileg juga akan dibawa isu ini? Semua ya, semua pileg dan pilpres itu menjadi satu kesatuan. Ya salah satunya memang soal Sirekap KPU yang memang menurut saya memang nggak benar sama sekali ya, ngawur gitu loh ya. Okay. Karena ada data-data yang harusnya sudah ajak gitu, tiba-tiba turun dengan tiba-tiba gitu ya. Ini yang juga menjadi masalah di masyarakat, kebingungan masyarakat melihat Sirekap KPU ini juga membuat KPU ini pilihan pemilu hari ini juga menjadi tercoreng menurut saya seperti itu. Oke, karena posisi Golkar sudah jelas menolak, Bung Maman, apakah kemudian ada langkah-langkah politik yang diambil Golkar saya kira Golkar tidak menolak, mereka tidak ingin ikut mendatangani hak pengajuan. Oke. Tapi nanti kita nggak tahu di paripurna. Oke. Kalau gitu saya kasih giliran ke Kang Maman kalau gitu. Bung Maman, gimana tuh secara politik ya terakhir, singkat saja. Kalau tanya ke saya, ini hak angket ini kita udah bisa baca ke ujung-ujungnya bakal kemana. Makanya tadi kami itu lebih ingin, yuk kita ini fokuslah kepada apa sih yang menjadi titik permasalahan. Proses perhitungan suara ini kan masih sedang berproses. Yang kedua ini sebetulnya kalau ada istilah kita ini sebetulnya isu-isu hak angket ini urusan-urusan umbang-umbang aja nih kalau kata orang kampung. Apa tuh maksudnya tuh? Ini urusan umbang-umbang aja, ya silakanlah ditafsirkan sendiri. Makanya tadi kita lebih menekankan kepada jangan sampai kita malah menggeser substansi permasalahan ataupun isu atau kepentingan yang lebih besar. Ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana proses perhitungan ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, ada kepentingan yang jauh lebih besar kalau pemilu ini selesai,
stabilitas politik terjaga, tentunya akan memberikan implikasi positif terhadap stabilitas ekonomi. Negara, pemerintah sudah mulai melanjutkan lagi agenda-agenda hal yang lainnya. Agenda ekonomi, agenda sosial masyarakat, agenda pendidikan. Dan kita juga meyakini loh, kalau tadi kita bicara rakyat, rakyat juga lama-lama capek kali kalau misalnya diisi dengan panggung etalase kita ini dengan hal-hal yang keributan kayak begini. Yang enggak akhirnya tidak memiliki arah gitu. Jadi jauh lebih bagus kita memberikan mempertontonkan hal-hal yang jauh lebih konstruktif kepada masyarakat. Itu saja mungkin kalau saya kami dari Partai Golkar. Itu artinya sebetulnya nasihat Bung Baman itu layak disampaikan dahulu kepada Presiden. Pak Presiden jangan terlalu banyak cawe-cawe lah, sebab terlalu banyak cawe-cawe bisa menimbulkan reaksi negatif dari publik. Akibatnya pelaksanaan pilpres kita sudah bermasalah dan jadi urusannya panjang gitu kira-kira. Baik, kita mungkin akan lanjutkan diskursus ini di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Yuk, selamat malam.